Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga untuk awal pekan ke-36. Terhasil pertandingan di pekan ke-35 sebelumnya, inilah beberapa perubahan klasemen untuk sementara, di mana Atletico Madrid, FC Barcelona, dan Real Madrid masih berpeluang menjuarai gelar La Liga. Untuk top skor sementara, Lionel Messi masih teratas dan di pemberi asis teratas saat ini juga masih dipegang oleh Iago Aspas. Hasil pertandingan. Di pertandingan pertama, Osasuna berhadapan dengan Cadiz. Pertandingan ini dimenangkan oleh Osasuna dengan skor 3-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Osasuna naik ke peringkat 11 dan Cadiz turun ke peringkat 12 untuk klasemen sementara. Di pertandingan kedua, LC berhadapan dengan Deportivo Alaves. Pertandingan ini dimenangkan oleh Deportivo Alaves dengan skor 2-0 tanpa balas dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Deportivo Alaves naik ke peringkat 15 untuk klasemen sementara. Dan di pertandingan ketiga, Levante berhadapan dengan FC Barcelona. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang, yaitu 3-3, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, Levante naik satu peringkat dari peringkat sebelumnya, dan FC Barcelona tambah satu poin. Total saat ini selisih satu poin lagi dengan Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen La Liga. Lionel Messi cetak gol ke-29-nya dalam pertandingan ini. Jadwal pertandingan berikutnya akan digelar pada 13 Mei 2021 dengan pertandingan sebagai berikut. Jadwal pertama, Sevilla akan bertemu dengan Valencia. Jadwal kedua, Celta de Vigo bertemu dengan Getafe. Jadwal ketiga, SD Huesca versus Athletic Club Bilbao. Dan di jadwal keempat, Atletico Madrid akan berhadapan dengan Real Sociedad. Inilah info hasil pertandingan di La Liga yang dapat admin sampaikan. Semoga info ini bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih.